Baiklah. Kalau saya sih simpel aja. Wish you all the best and happy birthday to you. Happy birthday to you ya. Happy malam birthday hari to you. Saatnya kita masuk di mana? Belum? Di mana? Di mana kedua dari kubu caper-caper kita menyampaikan visi dan misi apakah sesuai dengan apa yang bangsa ini butuhkan. Perdebatan ini akan sangat seru sekali dan kedua paslon ini akan berdebat mengungkapkan visi misi mereka. Aku mah simpel aja. Ini dia debat caper. Kita akan langsung mengundang untuk pasangan pertama yaitu 2D, Desta dan Dustin. Desta dan Dustin, karena sama-sama awalan huruf D, Anda juga bertugas untuk membawa satu lagi pasangan Anda untuk bergabung bersama tim D Anda ini. Untuk membantu ya. Ini kan. Untuk mencegah kan? Jalannya Bung Julham. Itu taktik Bung. Saya akan memilih satu orang dengan wajah yang sangat smart tentunya. Satu. Ya Mas, yang paling kanan. Ya. Ya. Yakin? Apa? Apa gak kepanjangan? Rambutnya? Rambutnya. Ini Ardiansah ya kamu namanya? Namanya siapa? Kok Ardiansah. Kok tahu? Ya, itu. Oh ada ininya. Ya, ya. Langsung saja ini dia pasangan kedua. Ada Arafah, Halda dan Boyer. Yang satu D.A.D. Dead. Ini ada DAD, Desta, Ardiansa, dan Dustin. Kamu ABC ya? Tim ABC kan? ABC, ada. Arafa, Boyen, sama Calda ya? Cilda. ABC. Nah ini apa sih mau debat apa sih? Pak moderator sabar dong Pak. Ya emang kualitasnya begini. Oke, baik kita langsung aja yang pertama. Ya Allah semoga aja. Banyak kasus orang berhasil sukses walaupun dengan latar pendidikan yang tidak tamat atau rendah. Meskipun dari SD tapi dia sukses. Banyak. Lulus cuman SMP tapi dia sukses. Menurut kalian seberapa pentingnya pendidikan di dalam kehidupan. Waktu Anda menjawab yaitu 42,5 detik. Pendidikan bagi kita 50-50 lah. 50-50. Ya. 50-50. Kadang kita peduli sama pendidikan, kadang-kadang kita ngawur sama pendidikan. Ya. Jadi kita balance aja. Tim okay. Netral. Ya sebenarnya kita didikannya bagus. Lebih kemana? Gak bisa ya. Netral. Di sini harus ada perdebatan. Setuju. Karena pendidikan itu buat akhlak kita ke depannya. Betul. Ya betul. Abis waktunya. Buat kerja. Cepet banget. Gimana Pak Desta? Biar TV-nya bagus. Mas Arafah. Mbak dong, Mbak. Mbak Arafah. Ya kan yang beneran kan Mas panggilnya. Iya. Jadi gini. Perkara panjang. Manusia itu bisa sukses karena dia punya kemauan dan juga punya apa ya proses yang dijalani dengan tekun. Benar. Pendidikan hanya sebagai penunjang. Benar. Andai kata pendidikan diselesaikan dengan benar, dia pasti akan lebih baik setidaknya. Oke, jadi Anda menurut Anda penting atau tidak? Tidak. Tidak. Penting. Kita setuju sama Pak Desta. Tadi kan kita juga benar. Enggak penting. Ah ini Pak Yusuf gimana? Pak Yusuf menurut Pak Yusuf. Menurut saya, saya enggak perlu menanggapi jawaban-jawaban receh seperti ini. Saya enggak perlu menanggapi jawaban receh, Kak. Yang nanya saya ini. Oke. Berarti pertanyaannya receh. Kan yang nanya bukan dia. Yang nanya moderator. Jadi gimana? Jadi saya jelaskan, pentingnya yang namanya kita mempersiapkan ATK-ATK yang ada. ATK 101. Karena apa? Karena di situ dalam keluarga kita punya silsilah antara kakak dan juga yang bawahannya itu. Nah kakak itu memper... Itu mulai masih. Paket. Kenapa? Dari sini bunyinya.
Enggak, jadi kok ATK sih? Ya ATK lah, karena di dalam pendidikan ada pen dan yang harus dididik. Pen apa? Didik. Pen itu pen. Itu pen. Adalah pena. Iya. Tapi Anda ngerti enggak sih pertanyaannya tadi? Penting enggak pendidikan itu aja. Maksudnya menurut Anda pendidikan itu penting atau enggak? Penting enggak? Jawab aja. Gua tarik lagi nih palanya. Jangan dong. Enggak perlu lagi. Masalah penting atau enggak, yang penting nanti adik-adik semuanya kita kasih makanan gratis. Enggak ada urusannya. Kamu ya, jujur saya menyesal punya wakil seperti kamu. Tapi jangan pilih dia ya, kalau pilih kita. Ya blunder. Iya, gimana menurut kalian? Menurut saya paslon lain itu enggak benar kalau jadi inian. Jadi ketua ya. Benar. Bagusan kita. Belum apa-apa dia mesti bagi-bagi makanan. Tahu kerjanya dulu. Tahu enggak nyambung. Pendidikan sama perut apa urusannya? Energi, Bro. Mencajar perut, kalau perut udah mencajar otomatis otak memerintah untuk apapun kita lakukan. Kakak bisa gitu, Bu. Nah, saya tidak bisa membatasi. Tapi ada istilah kenyang bego. Iya, kenyang bego. Ucapan untuk saya karena tadi dibatalkan. Satu ucapan untuk saya. Dari saya. Satu ucapan dari saya. Satu ucapan. Ucapin sendiri aja. Ucapan untuk saya. Gini memimpinnya pada kacau semua, gimana negara ini, Pak? Betul. Kenyang bego itu, belajar going. Yuk kita belajar. Ngantuk. Nanti kita nggak bisa fokus juga kalau kenyangan. Benar. Lu, aduh. Hey. Tolong ya, hei. Hargai Perdana Menteri kita. Hargai. Kali ini statementnya akan langsung ditanggapi oleh paslon sebelah kanan saya ya. Banyak orang yang hidupnya untuk mengejar uang. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang akan menggunakan segala cara untuk menjadi kaya. Betul. Karena menurut kita uang itu bisa membuat orang bahagia. Bagaimana tanggapan kalian soal statement uang bisa membeli kebahagiaan? Saya cuma ada statement dari saya. Apakah Anda tahu saya banyak uang? Apakah Anda pikir saya bahagia sekarang? Oh iya, Pak. Apakah uang bisa membeli kebahagiaan? Jadi uang tidak menjamin kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah... Ya, Pak. Kok jadi beda sih, Pak? Cukup. Negara kita berkabung, Pak. Aku happy banget, Tio. Lanjut. Semangat, Ibu. Semangat. Ini yang jangan aku takutin. Jangan aku takutin sini aja. Maaf ya, Vincent. Jangan aku takutin. Ini moderator. Uang tidak bisa menjamin kebahagiaan. Tidak ya? Setuju? Tidak setuju dengan statement ini. Setuju? Apa adanya? Setuju. Kenapa? Kalau menurut kamu sendiri apa tanggapannya? Mungkin dikasih gambaran dari Mbak Vincent. Gak membutuhkan kehidupan sih. Tenang! Ini kacau banget ini! Duit tidak membutuhkan kehidupan. Gimana kalau dari Anda? Bapak Yu udah? Udah. Bapak Yu. Jadi intinya? Intinya setuju. Dia setuju bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Wah, kita kok beda ya? Ah, gak apa-apa punya pendapat sendiri. Saya kurang setuju untuk hal itu. Kenapa? Karena perihal... Tapi untuk Anda, Pak. Iya. Oh, selak ini. Ibu tidak netral ya? Iya. Ini lagi ngomong. Panjang, kan jadi ATK. Kita dengarkan dulu, Bu. Coba. Nah, Anda takut ya dengan... Apa sih? Ini kacau banget ini. Anda takut ya?
aja kan. Apa sih? Lah, kok malah ke gua? Iya, ini. Kan dia yang ngomong. Saya seakan-akan dicecer kalau begini banget. Silakan. Tapi harusnya kalian ini kompak kan. Udah iya, maju, iya. Maju, masa lu setuju? Lu kan satu tim. Ini adalah suara rakyat. Kita harus bela dia. Tapi kan lu satu tim. Satu tim kan Anda? Ya Anda diem aja. Lu kan yang diperintahkan begini. Anda diem aja. Coba satu tim kompak, Anda setuju atau tidak dengan statement ini? Setuju. Tidak, karena kita merasa uang itu adalah pariwara, Pak ya. Pariwara? Dari kita habis ini hilang begitu saja. Tapi kebahagiaan gimana kita cari, Pak? Dengan senyuman itu adalah ibadah kebahagiaan yang sesungguhnya. Saya setuju, kalau uang tidak bisa. Udah dibilang sih ini. Lagi debat, lu sliding sih. Lagi debat ini. Lagi gini. Melanggar ini nih, melanggar terus nih dia nih. Tanggapi. Bagaimana tanggapan Anda, apakah Anda setuju juga? Jawab, apa sih pertanyaannya? Apakah Anda setuju soal statement uang bisa membeli kebahagiaan? Kalau mereka nggak setuju. Setuju. Kita setuju banget. Karena uang banyak kan kita bisa nangis di Paris. Iya. Kita bisa nangis tapi sambil bawa mobil Tesla. Iya. Yang mobilnya bisa joget, bisa ngobrol. Nangis sambil nonton Bruno Mars. Iya. Nonton Coldplay. Flexing itu flexing. Flexing apaan? Flexing aja belum ngelakuin. Jadi Anda menurut Anda justru uang bisa membeli kebahagiaan. Iya. Bahwa dengan ada uang bisa banyak sekali hal-hal yang kita lakukan seperti membantu orang lain. Benar. Acara sosial bisa. Kalau kita enggak ada duit, kita mana bisa senyum, coy? Iya. Yang ini sementara miskin tapi sok bahagia. Iya. Bisa membeli kebahagiaan ya? Bisa, dia membuka dua doang itu. Duit bisa membeli, bisa beri kebahagiaan tapi sementara sifatnya. Tapi kenapa Bapak ngejar duit mulu, Pak? Bapak kerja dari pagi ketemu pagi, perasaan. Iya. Program Bapak banyak kok. Iya. Kalau misalkan Bapak. Gimana tanggapan Anda? Dia menurut maksudnya Anda bagaimana? Bapak bikin channel Bapak sama anak-anak Bapak. Iya, ini kan problemnya adalah duit bisa membeli kebahagiaan atau tidak. Duit emang kita cari untuk membiayai, iya. Tapi untuk memberi kebahagiaan kan tidak bisa. Berarti Bapak sekarang lagi sedih? Iya! Kuat lo! Kan Pak Desa udah gak sedih lagi. Kenapa? Kenapa emang? Hah? Ada Ghostbuster-nya nih ya. Ghostbuster. Iya, kita berikan tepuk tangan. Tanggal 14 nanti semua ada di tangan Anda. Datanglah ke TPU. Dan di tanggal 14 Februari di Hari Kasih Sayang kalian di Hari Kasih Suara. Pilih sesuai dengan hati Nur Wahid kamu ya. Dengan hati nurani kamu gitu. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi selain satu ini. Tetap di Tonight Show. Kalau minum itu enak pakai yang apa yang diginiin? Pakai